Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Petualangan azan kita hari ini yaitu di Masjid Raya Ganting. Ya, seperti ini penampakan masjidnya. Untuk itu kita langsung saja ke dalam. Mudah-mudahan kita diizinkan untuk azan di masjid ini. Oke, ikuti saya teman-teman. Permisi, Pak. Misi Ustaz, Ambo dari channel YouTube Petualang Azan. Jadi untuk hari ini itu mohon izin untuk azan di Masjid Raya Ganting. Oh gitu ya, silakan. Jadi kami sambut dengan baik. Silakan untuk azan Ustaz nanti di zuhur, waktu zuhur ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk mengumandangkan azan di Masjid Raya Ganting ini. Insya Allah kita nanti setelah waktu masuk kita langsung untuk mengumandangkan azan. Oke? Dan sebelum kita masuk masjid, insya Allah kita biasakan untuk berwudu terlebih dahulu. Oke, lanjut.
Allah.
Kami menyikapi petualangan azan ini cukup baik dan merupakan salah satu metode dakwah dari masjid ke masjid, sehingga bisa memotivasi jamaah untuk lebih meramaikan masjid. Kedua, ini dalam rangka syiarnya Islam, dengan otomatis memberikan pelajaran kepada muazin-muazin yang ada di masjid, di musala dan surau, untuk bagaimana azan yang baik dengan makharijul huruf yang baik dan tajwid yang baik. Terima kasih. Ada Ustaz, tambahan? Tambahnya begini, kalau dengan suara yang merdu, insya Allah itu jemaah-jemaah yang tadinya tidak akan hadir ke masjid, dengan sentuhan gema ilahi itu insya Allah akan tersentuh. Okay. Jadi kalau suaranya yang muazzin suaranya itu bagus seperti Bilal bin Rabah ya, ketua, insya Allah mudah-mudahan itu akan tergugah, makanya yang lebih tertarik, utama, ya, tertarik dia itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu aja, ya, terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz. Mudah-mudahan untuk kedepannya motivasi bagi kita dan untuk membangun channel kita lebih maju lagi kedepannya. Dan insya Allah kita akan menerima kritik dan saran dari Ustadz. Dan insya Allah akan kita lanjutkan ke masjid-masjid yang ada di Kota Padang. Sekian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan. Ustadz, Ustadz. 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 Ustadz.